Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Sagunging para alim, para ulama alladzina hum warasatul anbiya, khususon para kiai sedaya ingkang tergabung wonten jajaran syuriyah ranting NU Desa Argopeni, para kiai, para tokoh, para ustaz, kasepuhan ingkang sami rawuh sedaya ingkang tansah kawula hormati, aparatur pemerintahan Desa Argopeni, Bapak Lurah, sakadang perangkatipun sedaya ingkang tansah kawula hormati, jajaran kepengurusan, banom baik muslimat, Ansor, Banser, Fatayat, Ibnu, IPPNU, Pakar Nusa, sedaya ingkang tansah kawula hormati, sedaya jajaran kepanitiaan halal bihalal Desa Argopeni, kepengurusan Karang Taruna Desa Argopeni, ugi sedaya calon pengurus anak ranting Nahdlatul Ulama seranting Argopeni, sedaya hadirin awal hadirat boten kada wiji-wiji sedaya ingkang tansah kawula hormati ugi ingkang tansah kawula mulyakaken. Sadayipun kawula membaiat kawula badhe sorot yang jauh ini pun naklek pada bertanya kepada saudara-saudara saya yang hari ini, detik ini insya Allah pada dipun baiat atas pengurus anak ranting, saya akan bertanya, benarkah saudara dari lubuk hati yang paling dalam saudara bersedia berkhidmah mengabdi menjadi pengurus anak ranting Nahdlatul Ulama? Monggo panjenengan jawab dengan lantang, dengan tegas, dari hati yang paling dalam, bersedia atau tidak? Kurang lantang, jadi si anak sing mandal ragu-ragu nyongan wingi jane ora padha karep cek ketinggal suarane niku ketinggal. Mungkin sedangnya kulutang letih kulo aniki matur sekedik. Terus hari ini para muassis, para masayikh, pendiri-pendiri Jamiyah Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, bagi Wahab Hasbullah, bagi Bisri Sansuri, Syekhuna Khalil Bangkalan, Habib Umar bin Hasim Pekalongan, Pak Maksum Lasem, bagi Ma'ruf Kedunglo, Mbak Abdul Karim Lirboyo, Mbak Jasuli Puloso, Tiasan Genggong, Ki Fakih Mas Kumambang Gresik, Ki Raden Mas Alwi, Ki Ridwan Abdullah, Mbak Abdul Rahman Wahid Gusdur, walaupun mereka sudah almarhumin, hari ini mereka berbahagia dan meminta kepada panjenengan untuk bersedia bersama-sama berkhidmah di Jamiyah Nahdlatul Ulama. Saya tanya, apakah saudara bersedia untuk bersama-sama mengabdi di Jamiyah Nahdlatul Ulama? Bersedia. Alhamdulillah. Sekarang mari kita mengikuti naskah pelantikan baiat. Kalau ada tulisan saya bilang dibaca pembaiat, berarti itu dibaca oleh saya. Kalau saya bilang dibaca pembaiat, ditirukan yang dibaiat, berarti saya membaca panjenengan tirukan. Kemudian dibaca pembaiat, berarti dibaca oleh saya. Kemudian jawaban yang dibaiat, berarti panjenengan menjawab sesuai dengan apa yang ada pada tulisan yang ada di tangan panjenengan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pelantikan dan baiat pengurus anak ranting Nahdlatul Ulama seranting Al-Qubain. Dibaca pembaiat. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Dibaca pembaiat, ditirukan yang dibaiat. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi Rabba. Bil Islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Dibaca pembaiat. Bayatukum ala sam'i wa ta'ati bil jihadi ala tariqi Nahdlatul Ulama li i'la'i kalimatillahi allati hiya al-'ulya bi qiyadati ulama'i ahli sunnati wal jama'ati. Jawaban yang dibaiat. Dibaca pembaiat, ditirukan yang dibaiat. Kami selaku pengurus anak ranting NU Al-Qubaini masa khidmat 2023-2028 dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, dengan ini berikrar, satu, akan mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, menegakkan akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan patuh pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama. Dua, akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus anak ranting dengan sebaik-baiknya demi untuk kepentingan masyarakat Indonesia pada umumnya. Tiga, akan menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam rangka ikhtiar untuk pembangunan manusia seutuhnya demi terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li amin. Sebelum pemberian ucapan selamat, nanti kami mohon para kesepuhan, pengurus NU, pemerintahan desa, sami memberikan